PKR siapa presiden dia? Timbalan dia siapa dia? Setiausaha Agung dia siapa dia? Ketua Penerangan dia siapa dia? Setiausaha Agung siapa? Begitu juga parti-parti yang lain. Kita katakan berbagai kaum yang ada. Dah ada ramai yang ada. Tapi itu pada ungkapan saja. Amalan tak reflect the real truth of what multiracialism is. Bila kita lahirkan parti warisan, who is the president of parti warisan? Syafi Amdal, orang Islam. Rumpun Melayu. Siapa timbalan dia? Daryl Liking. Can you stand Daryl? He's a Christian. Orang muda, very young. Kita nak kan? Siapa vice president? Jun Wong is a Chinese. Yeah. Who is the secretary general? Lorito Paduan. Where is he? He's gone to the toilet. Siapa bendahari? Terence Siambun. Berbagai bangsa. Bukan satu bangsa. Ya, ini kita nak reflect. Why should be worried that next Daryl is the deputy president, he is a Christian. He is a Malaysian. Don't judge him by his religion and by his color. Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam reformasi kepada teman-teman yang bersama dengan saya di channel YouTube saya. Seperti biasa, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua yang sudi untuk berkongsi, share rakaman yang telah pun dibuat dan kepada anda yang telah pun subscribe channel YouTube saya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Yang belum subscribe, kita lalukanlah ya untuk kita share info-info yang boleh kita sharekan bersama dengan teman-teman yang lain. Okey. Seperti mana yang saudara dengar tadi, saya ambil sudutan daripada kenyataan Presiden Warisan Syafi Amdal yang pada siang tadi, semalam, yang telah pun melancarkan warisan untuk sebagai parti yang akan bergerak di Semenanjung. Itu tidak ada masalah. Ya? Dari segi itu tidak ada masalah. Warisan boleh saja berada di Semenanjung ya, untuk melebarkan sayap partinya. Kerana kita di Semenanjung pun dah terlalu banyak sangat parti. Kita alu-alukan mana-mana pihak yang nak tubuhkan parti untuk bersaing dalam amalan demokrasi dalam negara kita. Dan seperti mana kita dah jangka pun, memang warisan tetap juga akan datang ke Semenanjung. Ya? Walaupun kalau kita lihat dari segi selama ini kempen warisan itu sendiri dalam raya negeri di Sabah, ya, apa yang seling dilaung-laungkan oleh Syafi Amdal di Sabah apa dia, ya, dalam untuk nak mencari sokongan dokongan rakyat Sabah, ya, sesuatu raya negeri yang selalu dilaungkan oleh Syafi Amdal ini adalah Sabahan for Sabah, ya, Sabahan for Sabah, Sabah for Sabahan, ya, orang Sabah untuk Sabah, Sabah untuk orang Sabah. Inilah sentimen yang selalu dimainkan oleh Syafi Amdal apabila menjelang pilihan raya. Ya? Itulah ucapan dia. Kalau ceruk rantau mana pun di negeri Sabah, inilah slogan yang dibawa oleh Sabah. Ya? Sabahan for Sabah. Ya? Jangan kita pedulikan Kuala Lumpur. Ya? Rakyat Sabah tentukan pimpin Sabah. Kita jaga Sabah. Ya? Jangan terpengaruh dengan parti-parti politik di Kuala Lumpur. Maksudnya Semenanjung lah tu. Ya? Dirujuk kepada Kuala Lumpur. Itu cara dia, propaganda dia untuk berkempen. Oh, tidak ada masalah. Ya, sebab dia nak jadi Ketua Menteri Sabah. Ya, setelah dia hilang kuasa, kita kena ingat. Suatu dia memerintah jadi Ketua Menteri dulu, bukan yang kena dapat mandat rakyat pun. Ya, dia kena dapat jadi Ketua Menteri, tak cukup. Dia ada juga orang lompat masuk yang dia bentuk kerajaan ya, di Sabah. Ha, tak apalah. Ya. Waktu itu dia bersama dengan kita. PH Plus. Kan? Tak apa. Kemudian dia tumbang. Bila dia tumbang, dia nak memerintah pada semula dan inilah slogan yang dia bawa. Ya? Sabahan for Sabah. Ya? Nak menarik kembali sokongan rakyat. Tapi malangnya rakyat sudah tidak lagi percaya kepada warisan. Dan rakyat tidak lagi memilih warisan. Dan sentimen Sabahan for Sabah ini pun tidak terpakai di Sabah. Ya? Oleh sebab itu, dia sudah tidak lagi menggunakan sentimen ini. Di mana akhirnya dalam macam mana pun dia menolak Kuala Lumpur,
Akhirnya warisan itu dibawa juga ke Kuala Lumpur. Ya, dibawa juga ke Kuala Lumpur. Dan slogan itu pun dibuang ke longkang lah. Ya, bila warisan ini sampai ke Semenanjung, ya, yang selama ini disebut seolah-olah seperti anti Semenanjung, ya, konon-konon yang warisan ini akan bergerak saja di Sabah untuk orang Sabah, tapi akhirnya terpaksa juga, ya, dia berkunjung ke Semenanjung untuk melebarkan parti warisan di Semenanjung, ya, dan dikatakan juga bahawa dia akan bersama dengan parti muda, dan saya yakin, ya, akan turut bersama dengan dia nanti adalah parti pejuang, ya, kita yakin. Tapi sekarang ini yang disahkan adalah parti muda akan bersama dengan warisan. Okey, welcome kita ucapkan kepada warisan untuk datang ke Semenanjung. Bagaimana apa yang disebut Saban Pos Sabah ini mengarut, ini hanyalah propaganda untuk dia dapat kuasa kembali di Sabah, dan slogan itu ditolak juga oleh orang Sabah. Kerana dalam politik ini tidak ada sepatutnya, ya, propaganda kenegerian. Kalau orang Kelantan kata rakyat Kelantan untuk Kelantan, Johor kata rakyat Johor untuk Johor, orang di Sembilan kata rakyat di Sembilan untuk Sembilan, ini akan menghancurkan amalan demokrasi, akan menghancurkan, ya, perpaduan dalam negara kita. Dan akhirnya Syafiq Abdal pun sedar bahawa warisan, ya, usahakan di Semenanjung, ya, warisan juga gagal membentuk sokongan di negeri Sabah itu sendiri, di mana warisan itu, ya, dilahirkan, ya, dibidankan di Sabah, dan dia pun ditolak oleh rakyat Sabah, dan sekarang ini nak meluaskan pengaruhnya di Semenanjung. Tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah. Dan untuk mendapatkan sokongan daripada parti muda pun kita tidak ada masalah. Bahkan mana-mana parti pun yang yakin dengan warisan ini bolehlah pergi, ya, bergabung dengan warisan. Cuma satu yang saya nak ulas, apabila dia menyatakan menyentuh parti-parti lain, apatah lagi parti-parti ini rakan yang pernah bekerjasama dengan dia, ya, dalam PRU dan membentuk kerajaan juga, iaitu Parti Keadilan, dia juga sentuh parti DAP untuk menggambarkan bahawa parti-parti lain ini tidak sebaik parti warisan. Kononnya warisannya parti berbilang kaum, ya, Keadilan bukan parti berbilang kaum, retorik disebut. DAP bukan parti berbilang kaum, retorik, ya. Warisan yang sebenarnya parti berbilang kaum ni warisan. Apa dalilnya, ya? Syafiq Amdal kata ketua apa ni presiden dia Melayu, timbalan dia, ya, Kristian. Ada dia masuk bola 2-3 orang lagi Cina, kan? Kenapa tak sebut semua bangsa dalam negara kita, semua kaum dalam negara kita, kenapa tak sebut? Nyatakanlah, ya, mana dia orang asal, orang asli dalam parti warisan. Nak sebut apa jawatan dia? Mana dia orang India, apa jawatan tertinggi dalam parti warisan? Sebut. Ya, kenapa sebut 2-3 bangsa? Kalau kamu kata parti kamu bilang kaum, kenapa sebut 2-3 bangsa? Mana ada bangsa-bangsa yang lain dalam parti warisan? Dan mana parti warisan yang nak dikatakan memperjuangkan seluruh rakyat Malaysia, parti bilang kaum? Kalau kita dengar ucapan Syafiq Abdal dalam parlimen pun, banyak isu yang dijeritkan oleh Syafiq Abdal dalam parlimen, banyak isu melibatkan Sabah saja. Tak banyak isu nasional yang dibawa oleh Wak Syafiq Abdal. Dia banyak cerita pasal Sabah dia nak tirikan, Sabah tidak dapat peruntukan. Ya, ini yang selalu disebut oleh Syafiq Abdal. Ya. Tapi hari ini dia kata parti dia lah yang terbaik. Dia pun bagi contoh PKR. PKR tu siapa presiden, dia kata? Anwar Ibrahim. Dia nak tunjuk bahawa optimalan presiden dulu pun Melayu. Ya. Dia tak sebut dalam naik presiden tu ada India. Dia tak sebut dalam PKR ni dalam naik presiden ada orang Cina. Dia tak sebut. Dan dia tak sebut ketua-ketua cabang pun ada India. Ketua-ketua cabang dan PKR ni ada orang Cina. Ada orang Melayu. Ya, yang pegang jawatan-jawatan dalam PKR ni, yang pegang-pegang jawatan, ada juga orang asal. Kita juga ada pernah naikkan senator daripada kaum orang asal dalam PKR. Ya. Kenapa begitu jumud pemikiran Syafiq Abdal untuk menyatakan parti dia ni parti bilang kaum hanya kerana jawatan? Oh, kalau macam tu dalam warisan tidak ada amanah demokrasi. Sudah ditentukan presiden mesti Melayu, timbalan dia mesti Kristian, benahari mesti Cina. Sampai bila dia akan susun kaum-kaum ini berada dalam parti? Berbeza dengan Parti Keadilan, semua kaum berada di dalam Parti Keadilan. Di Sabah, Sarawak dan juga di Semenanjung, semua kaum berada dan menjadi ahli dalam Parti Keadilan dan punya hak mereka untuk memilih mana-mana pemimpin. Tidak berdasarkan kaum, mereka mempunyai hak untuk memilih pemimpin. Itulah parti yang berbilang kaum. Yang sesungguh-sungguhnya bilang kaum adalah Parti Keadilan.
Anwar Ibrahim itu diangkat bukan oleh ahli-ahli Melayu. Anwar Ibrahim menjadi Presiden Keadilan juga diangkat oleh daripada penyokong-penyokong dan juga ada ahli berbangsa Cina, berbangsa India, berbangsa Portugis. Ada berbangsa Portugis yang dengan Melaka, keturunan Portugis jadi ahli keadilan. Ya, berbangsa macam-macam. Ya, Iban, Dazak, Kedayan yang mengangkat Anwar Ibrahim. Ya, mereka Cina tapi mereka mahu Anwar memimpin. Anwar itu Melayu. Tiada ada masalah bagi mereka. Kita tidak susun organisasi ataupun haraki kepimpinan kita berdasarkan kaum. Keadilan tidak mengamalkan secara sedemikian rupa. Keadilan memberikan ruang seluas-luasnya kepada ahli untuk menentukan siapa yang menjadi pemimpin. Bukan berdasarkan agama, bukan berdasarkan pada kaum. Tidak seperti mana warisan sebut. Dia Melayu jadi presiden, timbalan dia orang Kristian, dia orang Cina, maka berbilang kaum. Kita nak tanya dia apa jawatan orang asli dalam parti warisan. Apa jawatan orang India tertinggi dalam warisan? Apa jawatan orang Portugis dalam warisan? Apa orang Dayak dalam warisan? Apa orang Murut, orang Kadazan sebagainya dalam warisan? Mana jawatan mereka? Ya? Nak tunjuk warisan tu berbilang kaum lebih hebat daripada keadilan. Lebih hebat daripada DAP. Apakah itu hujah Syafi Abdal? Kalau itu hujah Syafi Abdal, maka lupakanlah ya, niat dia nak jadi Perdana Menteri Malaysia. Kalau yang isu ini pun, dia tidak boleh nak jelaskan bagaimanakah yang katakan semangat ya, integrasi nasional. Ya, bagaimana kita berbilang kaum dikumpulkan dalam satu parti politik. Yang saya nampak Parti Keadilan melaksanakan ini. Contoh di cabang Kuantan. Majoritinya ahli keadilan orang berbangsa kaum Cina. Tapi mereka bersetuju untuk memilih kaum Melayu sebagai ketua cabang. Timbalan ketua cabang dan mereka berada di jawatan-jawatan lain. Banyak tempat lain yang majoriti kaum lain tapi ketuanya adalah kaum Melayu. Kerana mereka memilih bukan berdasar kaum. Mereka memilih berdasarkan kepada kebolehan dan kepercayaan mereka kepada seseorang pemimpin. Ya? Kalau kita nak susun haraki, bila kita nak susun? Okey, kalau tak ada Syafiq Abdal, nanti siapa? Jangan di Syafiq Abdal. Nak cari orang Melayu, timbalan nak kena cari orang Kristian. Siapa? Nak letak? Bermakna orang terpaksa turut haraki ini. Ya, walaupun tak suka, walaupun tak senang. Walaupun dia tidak ada kebolehan, tetapi oleh kerana haraki, kononnya parti kaum mesti turut. Ya? Ini tak betul dari segi amalan. Ya? Apatah lagi kamu nak menyatakan bahawa kamu akan ya, nak menjadi Perdana Menteri Malaysia. Tidak ada masalah. Semua ahli politik-politik berhak untuk nak berangan, bercita-cita menjadi Perdana Menteri. Asalkan kamu mendapat sokongan rakyat. Itu yang paling penting. Ya? Tapi janganlah bila kita nak up parti kita, ya, tidak ada masalah. Dia boleh puji parti dia. Takkanlah dia nak burukkan parti dia. Dia boleh pujilah parti dia. Tetapi hormatlah parti rakan-rakan. Janganlah kata parti rakan tidak bagus. Janganlah parti memperlekehkan parti kawan-kawan. Ya. Kenapa kamu tidak mempertikaikan muda? Kalau kamu betul-betul berprinsip dari soal ini. Kenapa tidak mempertikaikan parti muda? Sepatutnya kamu sebut. Parti muda ni pun tidak demokrat. Dalam parti muda bukan kaum saja. Ya, apakah orang muda saja mesti berada di dalam parti muda? Apakah orang yang berumur, orang tua tidak boleh bersama dengan parti muda? Kenapa Syafiq Abdal tak pertikaikan? Kenapa dia pertikaikan keadilan? Sebab parti muda menyokong dia. Sebab parti muda bersama dia. Kenapa dia tak pertikaikan parti pejuang? Yang juga bukan parti yang menunjukkan bilang kaum. Dia bukan macam UMNO pun, parti pejuang. Kenapa dia tak pertikai? Sebab pejuang adalah orang yang bersama dengan dia. Itu saja. Kenapa dia pertikai ke Anwar, parti keadilan? Sebab Anwar bukan orang yang dia pilih. Bukan orang yang dia gemari. Itu saja. Nah, kita pun boleh berhujah bahawa parti warisan adalah parti yang tidak menggambarkan langsung perkauman seluruh. Ya, menggambarkan langsung bahawa parti berbilang kaum seluruh Malaysia. Kita nak tanya parti warisan mana dia orang Dayak. Ya, mana dia orang Murut. Tak ada. Tapi keadilan kita boleh buktikan. Ada orang Dayak pegang jawatan pun di peringkat cabang. Dalam kepimpinan negeri pun ada. Ya, orang India ada yang jadi ketua cabang. Yang berada di jawatan kepimpinan negeri. Yang jadi YB. Ya, jadi ESCO. Ya, orang asal. Orang asli di Malaysia. Walaupun minoriti ianya. Adalah bilangan minoriti dalam negara kita. Tapi dalam keadilan diberikan tempat. Bahkan kita pernah melantik
ya, orang asli sebagai senator di Dewan Negara. Ini dia Parti Keadilan. Kalau kamu nak banding dengan Parti Warisan, kita bukan nak melebih dada mengatakan dia lebih baik daripada parti lain. Tetapi bila dia memperlekehkan dan memberi contoh yang tak masuk akal, yang tak betul, maka kita nak jawab kepada Syafiq Ahdan bahawa cukup-cukuplah. Ya? Kalau kamu nak promosi parti kamu, promosi saja. Tapi jangan memperlekehkan DAP. Oh, DAP ni pun bukan parti yang berbentuk berbilang kaum. Keadilan pun bukan berbentuk berbilang kaum. Warisan saja yang berbilang kaum. Saya Melayu, timbalan saya Kristian, bendahari ni orang Cina. Ya, kamu susun. Apa banyak kaum yang ada di Malaysia ni, bagi jawatan dalam parti kamu. Ya. Walaupun tidak mendapat pilihan daripada penumpang kamu. Letak, susun. So, bila kamu nak susun? Ya. Nanti pilihan raya nanti, kamu susun lagi. Ya. Dan kalau kamu jadi Perdana Menteri pun, kamu susun macam itulah. Ya. Kamu jadi Perdana Menteri, timbalan dia bagi kepada orang Kristian. Timbalan dia bagi kepada orang Menteri Kanan, bagi kepada orang Cina. Adakah itu bentuk kerajaan yang kamu nak bentuk? Kalau inilah cara kamu berfikir tentang perpaduan kaum dan negara kita, maka kamu tidak layak menjadi Perdana Menteri. Nak urus parti pun tak boleh. Nak uruskan membentuk parti yang berbilang kaum yang sebenarnya pun kamu gagal. Bagaimana kamu nak diberi kepercayaan untuk menjadi Perdana Menteri. Ya? Jadi keadilan, ya, kita bukan nak angkat nama kita yang terbaik, tetapi sekadar untuk menjawab hujah Syafiq Ahdan bahawa keadilan adalah parti yang tidak meletakkan kaum di mana-mana posisi, tetapi kita menyerahkan, ya, kepimpinan ini di mana-mana peringkat, di mana bahagian sekalipun, ya, kita menyerahkan kepada ahli. Mana ahli pilih, walaupun di kawasan itu majoritinya orang Cina, tetapi kalau dia memberikan kepercayaan kepada seorang Melayu menjadi pemimpin, maka itulah pilihan mereka. Kita berbilang kaum dengan apa cara? Dengan kita memberikan kepercayaan kepada pilihan mereka. Ya, apa yang mereka mahu, itu akan kita hormati. Tidak semestinya ramai kaum Cina, maka kaum Cina lah jadi ketua. Tidak semestinya ramai kaum Melayu, maka kaum Melayu jadi ketua. Yang penting, ahli kita, ahli parti ini, dia yang berhak menentukan siapa pemimpin. Bukan berdasarkan agama dan juga berdasarkan kaum. Ini kelebihan yang ada Parti Keadilan. Anwar Ibrahim menjadi presiden, bukan kerana diangkat oleh ahli-ahli orang Melayu, tetapi dia juga diangkat oleh ramai bangsa lain di dalam Parti Keadilan. Ya? Begitu juga naik presiden yang kita ada, Tian Chua, bangsa Cina, kita sudah ada bangsa India, pernah duduk di situ, dulu Xavier, dah keluar pun, ya? Pernah berada di situ. Ya? Dan daripada dulu lagi pun, kalau kita tengok struktur, ya? Organisasi keadilan, daripada dulu lagi pun, dalam naik presiden kita akan bagi-bagikan, ya, daripada wakil Sabah pun ada, Sarawak pun ada, ya, bukan semua Melayu yang berada di atas. Dari cabang pun semua kaum, ya, ada orang India jadi ketua cabang, ya, seperti mana yang telah pun saya nyatakan tadi. Bahawa inilah, ya, sekadar untuk saya menjawab hujah Syafiq Ahdan yang dulunya untuk main slogan Sabahan for Sabah, hari ini terpaksa melupakan, ya, slogan itu dan terpaksa datang ke Semenanjung, ya, kita alu-alukan, ya, kehadiran warisan, bawalah muda situ, ya, kalau perlu nak buat pejuang, bawalah, ya, lagi bagus, alhamdulillah, kalau dia ada satu gabungan yang lain, dia tidak lagi menjadi seperti saka yang meraya-raya mengganggu Pakatan Harapan. Biarlah berada di rumah dia sendiri, kita berada di rumah kita sendiri. Dia perkuatkan rumah dia, kita perkukuhkan rumah kita. Ya, jangan ada gangguan-gangguan lagi daripada luar. Ya. Jadi itulah yang terbaik. Dan kita tidak ada masalah pun. Ya. Kita tidak rasa sakit hati ataupun rasa curiga, ya, dengan kehadiran warisan ke Semenanjung. Cuma kita nak peringatkan dia lah. Ya. Lain kali jangan ada main isu kenegerian yang terlampau-lampau. Ya. Sabahan for Sabah memberikan slogan seperti anti Kuala Lumpur, anti Semenanjung. Akhirnya kamu terpaksa melutut dan menyembah datang ke Semenanjung untuk menjadi pemimpin. Ya? Dan sekarang ini bercita-cita untuk nak menjadi Perdana Menteri pula di Semenanjung. Ya? Tak apalah. Ya? Cuma janganlah hormatilah rakan-rakan yang lain. Ya? Parti-parti yang lain. Ya? Janganlah kamu anggap baru hari ini melancarkan parti di Semenanjung. Hari ini kamu dah perlekehkan orang lain dan kamu rasa parti kamu yang terbaik. Ya? Jadi sampai di sini dulu. Untuk kali ini, insyaAllah kita akan ulas dalam isu-isu yang lain. Terima kasih banyak kepada anda semua yang sudi bersama saya, sudi-sudi sharekan, ya, kongsikan bersama rakan-rakan lain. Kita akan
jumpa lagi dalam isu-isu semasa yang akan kita ulas nanti. Dan tidak lupa saya ucapkan selamat mengundi kepada rakyat di Sarawak yang mengundi pada hari ini, ya, buat pilihan yang tepat seperti mana yang saya sebut dalam live saya semalam, buat pilihan yang tepat, ya, dan ubahlah, berani melakukan perubahan dan tunjuklah kepada kerajaan GPS di Sarawak bahawa rakyat Sarawak, ya, tidak semestinya akan sentiasa bersama dengan kerajaan negeri yang ternyata gagal membela nasib mereka. Jadi rakyat Sarawak harus hari melakukan perubahan, dan kepada calon-calon parti keadaan, kita doakan mereka mendapat kejayaan yang besar. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.